Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meninjau gejala fisika gerak vertikal. Gerak vertikal tidak ada gaya hambat, dan nanti kita cuma meninjau ya kecepatan dan ketinggian dalam arah vertikal. Nanti kita pakai notasinya Y untuk ketinggiannya. Sedikit teori, ini adalah hasil analitiknya. Jadi kita akan membuat plot nantinya. Kita sebelum membuat plot, kita menghitung nilai ketinggian dan juga kecepatannya saat T, dan nanti juga kita akan menjawab kalau kita ditanya kapan benda mencapai ketinggian maksimum, nanti kita akan jawab pertanyaan itu. Untuk hasil analitiknya, kecepatan saat T sama dengan kecepatan mula-mula dikurangi dengan gravitasi dikali waktu. Dan juga untuk ketinggian saat T, kecepatan mula-mula dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nanti kita akan menggunakan numpy array. Kita akan belajar perbedaan antara numpy array dan juga list. Modul yang akan kita pakai adalah numpy, dan juga untuk membuat plotnya kita butuh matplotlib. Pertama, ada dua konstanta di sini, yaitu kecepatan mula-mula dan juga percepatan gravitasi. V0, G. Kecepatan mula-mulanya misalnya saya mau 5, dan juga percepatan gravitasinya adalah 9,81. Selanjutnya, kita membuat waktunya. Jadi, T-nya itu dalam bentuk numpy array. Numpy array yang saya pakai adalah range. Numpy range ini, dia argumennya pertama adalah start. Startnya itu dia, nah ini, start. Startnya itu kita mulai dari berapa, stopnya itu kita mau berhenti di berapa, dan stepnya itu adalah jarak antar titiknya. Misalnya saya mau dia 0, sampai 5 detik dengan time step adalah 0,1, maka saya dapat T-nya adalah nanti 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai dia sampai 5. Yang terakhir, batas terakhirnya itu kan harusnya 5,0, dia nanti tidak dihitung kalau pakai numpy range. Dan ini step-nya itu masuknya adalah jarak antar titiknya. Ini kan jarak antara 0,1 ke 0,2 adalah 0,1. 0,2 ke 0,3 adalah 0,1 juga. Jadi seperti itu. Untuk stopnya, secara teori, bisa dihitung secara analitik, T-max-nya adalah 2 dikali V0 dibagi dengan G. Ini adalah T-maksimumnya. Jadi nanti stopnya kita pakai T-max. Dan untuk 0,1-nya, 0,1-nya bisa kita ubah notasinya menjadi dt, atau dia adalah time step. Itu. Kita sudah punya awal, akhir, dan juga time step. Kita lihat data t kita. Jadi data t kita adalah ini. Dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, sampai 1. Selanjutnya, kita perlu data dari Y-nya. Data dari Y-nya berarti Y sama dengan, kita tidak perlu for loop atau while loop, kita bisa langsung menghitungnya. Y di sini adalah V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Berarti V0 dikali T dikurangi 0,5 GT kuadrat. Kita langsung dapat nilai dari Y. Langsung dapat tanpa perlu for loop atau while loop. Ini yang membedakan kenapa numpy array dia lebih powerful daripada list. Perbedaannya seperti ini. Misalnya, A adalah sebuah list dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga B nilainya sama, tapi dia tipenya adalah numpy array. Misalnya sama 1, 2, 3, 4, 5.
kita lihat type ya kalau nggak salah. Dia tipenya adalah list. Kalau yang B, dia tipenya adalah numpy array. Dia numpy array. Kalau kita ingin mengalihkan, misalnya saya ingin list ini masing-masing elemennya menjadi isi dari list ini, saya kalikan dengan 2. Jadi 1 x 2, 2 x 2, 3 x 2, 4 x 2, 5 x 2. Biasanya mungkin teman-teman ada yang pakai while loop atau for loop. Tapi dengan dalam tipe numpy array ini kita bisa langsung. Jadi kalau list kita lihat ya, 2 dikali A. Maka bisa teman-teman lihat dia mengulang listnya itu 2 kali. Kalau 3 kali nanti dia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Jadi listnya itu diulang sebanyak 3 kali. Nanti sebenarnya ada, kita bisa pakai list komprehensif, tapi ya kita mengenal list yang biasa dulu. Kalau pakai numpy array, maka 3 kali B nanti setiap elemen yang ada dalam numpy array kita dalam B itu langsung dikalikan dengan 3. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, dan seterusnya. Jadi berlaku juga untuk yang persoalan kita ini. Jadi kita tidak perlu for loop atau while loop. Kita langsung dapat hasil akhir. Untuk VT-nya, V0 dikurangi G dikali T. Maka kita sudah punya nilai Y, dan juga kita punya nilai dari VT. YT. Tadi VT, tadi YT. Ini adalah nilai dari VT kita. Kita sudah punya 2 nilainya. Sekarang kita bisa plot. Plotnya, saya ingin nanti plotnya itu ada 2. Jadi kanan, kiri, dan kanan. Pertama, kita membuat kanvasnya dulu. Nanti akan berguna. Ya, kita lihat nanti. Kalau saya run, nanti dia akan memberikan sebuah informasi yang mungkin teman-teman bingung. Tapi ya nanti kita lihat. Akan sangat berguna. Nanti kita akan menambahkan plot plt.add subplot. Plt subplot. 1, 1, 1. Maksudnya apa? Jadi figur ini adalah sebuah kanvas, sebuah workspace kita, tempat kita bekerja, tempat kita ingin menampilkan ya apa yang kita tampilkan. Dan saya menambahkan sebuah subplot dengan satu baris, satu kolom, dan ini adalah gambar yang pertama. Jadi yang pertama adalah, satu pertama itu adalah baris, satu kedua adalah kolom, satu ketiga adalah dia itu gambar keberapa. Tapi saya ingin membuat 2 buah gambar yang dia tuh berdampingan. Maka saya buat satu baris, 2 kolom. Ini adalah gambar yang pertama. Ini maksudnya seperti itu. Ini kan kotaknya kecil karena yang satunya belum saya gambar. Satu baris, 2 kolom, dan ini adalah gambar yang kedua. Kalau sekarang, maka kita punya 2 buah ya kotak kosong. Nanti kita akan isi. Untuk kotak yang pertama, akan saya isi dengan ketinggian atau Y terhadap waktu. Jadi, plt plot ketinggiannya adalah Y, waktunya adalah, sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah Y. Adalah Y. Ya, betul. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin membuat plot antara kecepatan dengan waktu, waktu dengan kecepatan. Sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah kecepatan. Kalau kita lihat, dia akan seperti ini. Saya beri warna merah biar beda. Ya.
Sudah sebenarnya, tapi grafik kita memang agak sedikit jelek. Kita bisa melakukan finishing, lebih mempermulus grafik kita. Pertama, kita memberikan label agar orang yang melihat data kita ini, melihat grafik kita itu tidak bingung, maksudnya ini apa? Pertama, X labelnya adalah waktu atau T. T dalam kurung dalam detik. PLT, Y label. Dia adalah ketinggiannya dalam meter. Y dalam meter. Dia dalam meter. Selanjutnya, untuk yang plot yang sebelah kanan, sama, X-nya sama, tapi Y-nya adalah kecepatan. 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 Dia adalah meter per detik. Kalau kita kan, ya, bisa dilihat dia overlap. Kalau overlap seperti ini, ada shortcut. Nanti PLT, tight layout. Nanti yang overlap itu otomatis disingkirkan oleh program. Jadi mudah. Bisa teman-teman lihat, ini grafiknya agak kurang enak dipandang karena hawanya tidak profesional, proporsional ya. Kita bisa agak lebarkan sedikit biar lebih enak dilihat. Kita pakai fix size. Ini gunanya kita pakai PLT figure lebih dulu. Fix size dia tergantung sih ukurannya mau berapa. Misalnya 12,4. 12,4 ini maksudnya terlalu panjang. 10 mungkin. 10,4. Jadi panjangnya 10 dan tingginya 4. Panjangnya 10, tingginya 4. Ya, kita sudah mendapatkan grafik kita. Kita tambahkan grid biar analisisnya kita lebih mudah. Run. Nah, ini adalah grafik yang sebelah kiri ketinggian terhadap waktu dan juga ada yang sebelah kanan kecepatan terhadap waktu. Kalau kita lihat grafik kita, pertama dari ketinggian, kan memang ya, pertama dia ketika bendanya dilemparkan ke atas, dia pertama tambah tinggi, terus ketika di sini kecepatannya 0, terus dia turun. Dan dia jatuh kembali ke tanah. Untuk yang kecepatan, kecepatan mula-mula dia punya kecepatan, di sini adalah 5, karena tadi V0-nya adalah 5. Terus, saat ini semakin tinggi, di titik ini, di titik tertinggi, dia adalah 0. Ini kan dia memotong sumbu 0. Dia nanti kecepatannya di sini 0. Setelah sampai pada titik tertinggi, nanti dia turun, dan nanti kecepatannya dia negatif. Karena kecepatan kan adalah sebuah vektor. Terus, bagaimana mencari kapan benda mencapai ketinggian maksimumnya? Jadi, caranya cukup mudah. Jadi, intinya seperti ini. Nanti kita cari dulu ketinggian maksimumnya itu berapa. Setelah kita tahu ketinggian maksimumnya itu berapa, maka kita cari saat ketinggian maksimum itu, indeksnya itu berapa. Ketika sudah tahu indeksnya berapa, nanti indeks itu bisa kita gunakan untuk mencari T-nya. Langsung saja. Y maksimum sama dengan maksimum dari Y. Maka Y maksimumnya adalah, maka ketinggian maksimum di sini adalah 1,27. Di sini kan ketinggiannya adalah 1,2 lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya itu ternyata adalah 1,27 di sini. Jadi di sini adalah 1,27. Setelah itu, kita ingin tahu indeksnya itu saat 1,27 itu indeksnya berapa. Kan kalau kita lihat Y, Y kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan. Ada 11 data. Berarti ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti
yang kita cari itu sebenarnya adalah indeks kelima. Mudah menghitung seperti ini kalau data kita cuma 11. Nanti kalau data kita banyak, nanti akan sangat memudahkan kita. Indeks sama dengan, kita pakai numpy where. Jadi, di mana apanya? Di mana data kita itu? Data kita apa? Data kita adalah Y. Yang kita mau cari apa? Yang kita mau cari adalah Y max-nya. Maka kita dapat indeksnya adalah 5. Ya, sesuai kan dengan tadi kita hitung secara manual. Terus saat indeks kelima ini waktunya berapa? Tinggal waktunya kan ini T ya. T-nya adalah sebuah numpy range. Numpy array itu bisa kita ambil nilai datanya itu dengan menggunakan indexing. Indexing tadi indeksnya pakai indeks misalnya 1. Ketika 0 maka nanti keluarnya adalah 0. Ketika indeks ke 1 nanti berapa, indeks kedua berapa. Tapi kita sudah dapat indeksnya adalah 5. Yaitu pakai indeks. Maka ketinggian maksimum dicapai saat detik ke 0,5. Kalau kita lihat di grafik kan betul sesuai. Jadi ketinggian maksimum di sini di detik ke 0,5. Ini kan 0,5. Sekarang kita akan coba untuk misalnya kecepatan mula-mulanya adalah 100 misalnya. 100 kan nanti data kita banyak dan time step kita adalah 0,01. Kita run. Maka grafiknya akan lebih beda, akan beda. Jadi detiknya ada 0 sampai 20, nanti ketinggiannya dari 0 sampai 500 dan juga nanti kecepatan mula-mulanya adalah 100, kecepatan akhirnya adalah negatif 100. Terus pada detik keberapa dia mencapai maksimum? Di sini itu sekitar 10 ya. Apakah betul? Ternyata ya, 10,19. Dan Ymax-nya berapa ya? Saya mau tahu. Ymax-nya adalah 509,68. 509 jadi ya lebih 9 di sini ternyata. Jadi itu sangat sangat berguna sekali kode ini. Kalau kita tahu caranya akan sangat membantu kita. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu ya. Kalau kita ngitung satu-satu ya data Y kita sangat sangat banyak ya. Ini sampai perlu titik-titik. Saya misalnya kita mau lihat panjangnya itu berapa. Ada 232.039 data. Kan tidak mungkin ya teman-teman mau menghitung satu-satu. Ya bisa, tapi nanti errornya tinggi kalau teman-teman hitung sendiri. Selanjutnya, kalau teman-teman mau save gambar ini, kita lihat ya. Misalnya saya mau save plot 1. Plot 1. Teman-teman lihat, ini tadi jadi hitam. Legend-nya, bukan legend, labelnya jadi hilang karena ya sama-sama hitam background-nya. Ini kan dia itu ya. Pecah-pecah, gambarnya pecah-pecah. Kalau kita zoom, pecah-pecah dia kan, pecah-pecah. Biar tidak pecah-pecah, itu ada caranya. Di sini, kita tambahkan DPI. DPI itu adalah dot per inch. Semakin tinggi, semakin besar resolusinya. Dan semakin bagus juga. Di penting ini biar ketika mau submit tugas misalnya atau mungkin teman-teman mau publikasi tapi ternyata gambarnya pecah ya ini adalah solusinya sekarang dan kita download plot 2 tuh. Dia lebih tidak pecah-pecah kan. Kita bandingkan dengan yang satu. Yang satu dia pecah-pecah.
Dia kan pecah ini, oh, pecah. Baru di zoom beberapa itu aja udah pecah. Tapi kalau ini, wah, kita zoom sampai beberapa itu beberapa kali masih bagus. Nah, itu cukup penting juga untuk diketahui. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.